Kak. Halo guys, sekarang aku lagi bisa bikin kue, bantuin bunda aku. Betul juga ya megangnya, tapi harus bersabar. Bikin kue apa kakak? Oh, kita mau bikin kue ketan hitam. Ya tuh, kuenya aja berwarna hitam. Nih, tuh cetakannya ada yang bulat, ada yang segi empat, warna hijau, warna oranye, dan juga ada warna putih. Udah kakak, sekarang kita matiin. Sekarang kita matiin ya guys. Matiin guys. Tuh kita udah bisa matiin. Kita kan hebat ya teman-teman. Aku hebat. Dan kita akan mencicipi adonannya enak. Setelah itu, jangan dulu kakak. Itu kita tuang ke cetakannya. Pegangin kak itunya kak Aska. Aska, kak itunya pegangin. Kita taruh ke cetakannya ya. Ke cetakan. Aska kak tuh. Enak ya. Sedikit-sedikit. Biar fresh. Aduh guys, awas guys. Sumpah guys. Lihat guys, dia pada gelatin guys. Emang enak guys. Enak banget. Enak guys, katanya guys. Belum matang aja enak guys, apalagi udah matang guys. Ya karena bikinan nah, guys. Hai. Guys, ini macam minakan. Kita akan masuk. Nah, kita akan mentaruhnya ya. Guys. Guys. Nanti kita review pas udah mateng ya guys ya hasilnya guys. Ya, hasil. Jangan pakai ini, pakai sendok. Kita ini akan guys. Diaduk-aduk dulu biar fresh. Iya, tapi ini enak ya guys. Pasti kalau kita cobain langsung, kalau kalian nyobain biar fresh. Apalagi nih pegang nih kakak nih. Perfect. Nih dia mah doyan nih giniannya nih ya yang belum matang. Kita akan